Terima kasih masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Seputar iNews Bali. Pemirsa, Desa Manis Tutu masuk 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 versi Kemenparekraf. Tak hanya keindahan alam, desa yang terletak di Kecamatan Melayu Jembrana ini juga menawarkan wisata religi hingga sejarah. Saat ini dari serangkaian penilaian, Desa Manis Tutu telah masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Pasca masuk 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ATWI 2023, kunjungan dilakukan tim juri dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf ke Desa Manis Tutu di Kecamatan Melayu Jembrana. Tak hanya memiliki panorama alam yang indah, Desa Manis Tutu juga memiliki pesona wisata religi, konservasi hutan, hingga wisata sejarah. Selain itu, tradisi khas lokal seperti mekepung lampit juga jadi daya tarik wisatawan. Didukung produk UMKM, mulai dari kuliner, fashion, dan juga kriya atau kerajinan khas lokal yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Direktur Tata Kelola Destinasi Indra Nitwa mengatakan potensi Desa Wisata Manis Tutu sangat menarik sebagai destinasi wisata, mulai dari wisata alam, sejarah, religi, hingga wisata budayanya. Dengan potensi yang ada, diharapkan sumber daya manusia atau SDM di Jembrana dapat siap menyambut lonjakan wisatawan yang akan datang ke Gumi Makepung. Sukses masuk 75 besar ATWI 2023, Desa Wisata Manis Tutu kini menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia, usai berada di 10 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun ini. Tim Liputan melaporkan.